Oke guys, masih di channel Wanda Panda guys. Nah gimana kabarnya guys? Semoga sehat selalu ya guys. Nah di video kali ini kita akan kasih tutorial atau ide kreatif dari ini obat nyamuk bakar guys. Ini nggak usah dibakar ya guys. Wow, ini pokoknya ada keluaran terbaru dan ide terobosan terbaru ya guys. Wow, keren pokoknya guys. Ramah lingkungan tanpa asap guys. Ini tinggal kita cemplungin aja guys, si baygon ini atau obat nyamuk bakar ini kita masukin ke air guys. Wow, kok bisa ya? Iyalah bisa lah. Ya gini caranya guys. Tonton terus tutorialnya, kita tenggelamin sampai dia lembek ya guys. Nah kita tunggu beberapa saat sampai dia lembek dan kita kasih ini guys. Nah kasih 10-20 tetes tergantung selera ya guys. Minyak telur atau bisa minyak kayu putih guys. Nah kita tetesin ini sampai dia semerbak ya guys. Nah udah kita tetesin, langkah selanjutnya kita becek-becek guys. Wow, becek-becek kita hancurin guys. Ini udah kita aduk-aduk, kita hancurin ya, karena ini akan menyatu nantinya guys. Nah kita totok-totok ya guys, atau kita hancur-hancurin kayak gini sampai dia serpihan ya guys. Jadi serpihan kecil si baygonnya guys. Nih, aduh ini ada yang putih-putih, auto bekas kertas ya guys. Nah kita aduk-aduk sampai gini, ini semerbak banget ya guys. Auto langsung tercium baunya guys. Ini sebagai penghilang nyamuk yang sangat efektif guys. Wow, udah saya coba ya guys. Udah saya jajal, auto ramah lingkungan dan baunya semerbak banget guys. Wow, sangat-sangat keren dan bisa dimanfaatin tentunya ya, bisa ditiru ya. Biar teman-teman tidak bermasalah dengan polusi atau dengan udara atau dengan asap lagi guys. Bisa memakai cara ini, auto sangat ramah lingkungan guys. Kita udah kita bejek-bejek ya, kita tutup pakai plastik ini ya guys. Kita karetin biar dia tidak melumbreh-lumbreh keluar ya, tidak kendor ya. Dan kita kasih lubang kecil guys, tusuk-tusuk ini ya guys. Dia kasih agak banyak aja ya. Ini ditutup auto langsung kecium ya guys. Nah, selamat dicoba di rumah ya guys. Dadah.